Jadi kita sekarang hidup cuma nunggu mati, gak ada yang lain. Cuma nunggu mati. Supaya gak bosan nunggu mati, dikasih hiburan sama Allah. Istri hiburan, suami hiburan. Dikasih mainan anak-anak. Dasar manusia seperti anak-anak. Begitu dikasih mainan lupa. Lupa, sibuk sama mainan. Disuruh mandi gak mau, suruh makan gak mau. Kita sibuk sama harta, kedudukan, jabatan, anak, istri, suami. Suruh ibadah gak mau. Begitu mainannya direbut. Lihat anak kecil mainan direbut, tangis. Ketika seorang manusia direbut suaminya, direbut istrinya, diambil, nangis, kecewa, bahkan memaki-maki Allah, mengatakan Allah tidak adil. Padahal setiap hari kita tidak pernah memperlakukan adil Allah. Gak mau ibadah kepada Allah. Ibadah adalah ungkapan rasa syukur karena Allah sudah menghidupkan kita dan mengizinkan kita bisa lihat dunia.